teman-temanku yang baik hati dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Marianto Hiu. Dan video saya berikut ini kita mau liput soto ayam Surabaya miliknya Rudy yang sangat terkenal dan sangat viral dan sangat enak teman-teman. Sebelum kita lanjut ke videonya, mohon teman-teman jangan lupa dukung channel saya supaya channel saya bisa berkembang lagi dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen. Jika ada pertanyaannya seputar video saya berikut ini, silakan teman-teman isi di kolom komentar. Jika teman-teman merasa bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosialnya. Terima kasih. Yuk kita lanjut ke videonya. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di soto ayam khas Surabaya miliknya Mas Rudy teman-teman. Dan sotonya sangat enak sekali dan harganya sangat terjangkau. Dan dia jualannya di Jalan Raya Blok Raya teman-teman. Dan juga tempatnya sangat strategis, dan ketika kita lewat pasti akan lewat menuju ke Bundaran Kelapa Gading atau Mall Kelapa Gading akan pasti melewati soto ayamnya yang dari arah Lawamangun menuju ke Kelapa Gading, ke Mall Kelapa Gading, dan juga dari Cempaka Putih menuju ke Mall Kelapa Gading pasti melewati soto ayamnya Mas Rudy teman-teman. Dan sotonya sangat enak, dan teman-teman, Mas Rudy-nya lagi persiapan untuk yang dibungkus oleh teman-teman, dan pesanannya secara online dan juga secara daring dan juga lewat WA teman-teman, dan banyak sekali yang memesan. Dan ini sangat antri, kita juga harus sabar membeli soto ayamnya karena banyak yang pesan sesuai dengan antrian teman-teman. Dan dia hanya bekerja sendiri teman-teman, tanpa ditemani asistennya teman-teman, tapi dia sudah terlatih, sudah profesional untuk menyiapkan segala sesuatunya soto ayamnya teman-teman. Soto ayamnya sangat terjangkau sekali, dan juga kita bisa menambah sayapnya, kita juga bisa menambah hati amplaknya, dan juga ada telurnya, telur muda, ada juga kantong telurnya. Jika kita ingin ada jeroannya, bisa tambah satu sayapnya sekitar Rp2.000 tambahannya. Dan soto ayamnya kalau tanpa nasi adalah Rp13.000, kalau tambah nasi mungkin Rp5.000 atau Rp16.000 atau Rp17.000 teman-teman. Dan harganya sangat terjangkau, pokoknya dijamin enak lah. Teman-teman, sotonya juga bisa makan langsung di situ, dan ada tempat duduknya, ada mejanya juga. Tetapi yang lebih banyak itu karena jam kerja teman-teman, banyak pesan makan di tempatnya masing-masing atau bawa ke kantor untuk makannya. Ini kantong-kantong plastiknya itu sudah ada pesanannya semuanya, orangnya pesannya secara online. Tapi saya juga pesannya juga untuk dibawa tempat kerja teman-teman. Saya pesan bakso sotonya bawa untuk ke tempat kerja, untuk makan siang, dan untuk sarapan pagi teman-teman. Teman-teman, ini harus sabar tunggu antrian. Banyak sekali pembelinya. Sotonya super enak, sangat enak-enak. Ada di Jalan Blok 4 Raya. Jadi kalau teman-teman lewat Blok 4 Raya, silakan mampir ke tempat soto Surabaya. Ini yang dibungkus teman-teman.
Ini yang jualnya. Aku satu. Tadi nggak pakai mie ya? Iya, tanpa pakai mie nanti takut bengkak. Jadi bungkus komplit tadi. Nggak pakai tambahan apa-apa, ya sudah. Soto mie ini sudah cukup lama. Tapi kulit udah nggak ada loh. Tapi yang tulisan ada kan? Oh banyak ada kulit. Ada. Kenanya ini. Oh. Wow. Wow, super 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 kulitnya. Enak krenyes krenyes. Kalian konten. Wow, lewat online juga boleh dipesan teman-teman. Tapi aku tidak punya nomor teleponnya. Sabar aku tak harus sabar, antri panjang. Sotonya sangat terkenal. Lebih hebat lagi. Ikan telur yang diiris-iris. Wow. Rasa sayapnya. Teman-teman, karena ini adalah di pinggir jalan raya, maka mobil lalu-lalang cukup ramai sekali suaranya, teman-teman. Ayamnya sangat terkenal dan dagingnya juga sangat banyak dan sesuai dengan selera dan harga sangat terjangkau dan mudah diketemu di pinggir jalan raya Blok 4 Raya. Daging ayamnya super fresh. Teman-teman,
Mas Rudi lagi iris-iris daging ayamnya teman-teman. Nanti juga akan dimasukin sambalnya, akan dimasukinnya juga kecapnya dan juga jeruk nipisnya teman-teman. Dan sangat segar-segar sekali teman-teman, dan kuahnya juga yang sedang mendidih dan sedang panas-panasnya teman-teman. Jadi sangat segar sekali untuk kita nikmati soto ayam khas Surabaya miliknya Mas Rudi yang sudah terkenal teman-teman. Teman-teman yang pakai mobil juga pesan soto ayamnya Mas Rudi khas Surabaya teman-teman. Mami pakai kecap. Punyaku nggak pakai kecap. Mau nambah apa ya? Sayap ada dua enggak? Ada enggak? Hah? Sayap masih ada enggak? Sayap. Kalau enggak ada hati ampla sama kantong telur. Kantong telur juga. Telur muda habis ya. Sekarang iris daging. Sekarang lagi melayani yang dibungkus. Oh, antrinya panjang. The power of change that through a lot of days.
pesanan secara daring. Pesanan secara daring lewat WA. Bisa. Kalau sudah punya nomornya bisa lewat WA pesanannya. Sayap. Nah teman-teman, sekarang Mas Udinnya lagi menyiapkan pesanan yang lewat online, lewat WA teman-teman. Nah, di situ ada pesanannya, ada yang pesan hati ampla, ada yang pesan sayapnya, ada juga yang pesan sendinya, ada juga minta tambah kulitnya teman-teman. Dan juga sangat banyak sekali terpisah-pisah semuanya. Ada kulitnya, ada juga sendinya, ada juga telur mudanya, ada juga kantong telur, ada juga hati ampla, ada juga sayapnya, ada juga kepala ayamnya, ada juga ceker ayamnya. The past is where it stays, way back. Kita akan ikuti sampai pesanan saya sudah selesai. Ya, sebentar om. Nggak pakai saus, tambahannya apa? Hati ampla. Sini enggak? Hati, kantong telur, telur muda. Telur muda. Oke. Sayap ada enggak? Satu ya? Amplanya satu, hatinya dua. Hatinya ada. Hati bolehlah. Sama kantong telur deh. Nah, itu pesanan saya sudah diproses, lagi dipotong-potong. Wah. Oke. Buahnya sudah mendidih. Saya kulitnya yang enggak ada. Ini mati. Yang ini ya, namanya punya aku sendiri juga boleh kalau ada. Sendiri udah ada lagi nih, ketelan ngomong. Ketelan boleh. Ketelan, wah lengkap ini. Banyak. Oke. Telur.
kerang bawang goreng. Oh, mantap, guys. Punya aku pengentalan dikit aja. Suka encer sih. Ya, tutup aja. Ada yang pakai telur satu, ada yang dibelah-belah. Gua pisah. Sabar, pesanan rame. Saya juga harus sabar. Punya aku nggak pakai kecap. Masnya pakai kecap, mas ini nggak pakai kecap. Buahnya sedap, coy. Sekarang beta selesai, ambil sambal di situ. Satu punya siapa?
pulang. Itu buat kaldu. Sambal. 4. Sambalnya 4. Sekarang proses punya saya. Banyak guys. Kita enggak ya? Oke, kecap tidak. Jeruk pasti. 2. Asam-asam pedas. Ada iklan lewat. Minyakku saya sudah jadi. Teman-teman, pesanan saya sudah selesai dan saya juga hendak menuju ke tempat kerja saya karena hari sudah semakin siang, teman-teman. Dan teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton video saya, yang sudah mengikuti saya untuk beli soto ayamnya atau review soto ayamnya, teman-teman. Dan teman-teman, jangan lupa dukung channel saya supaya channel saya bisa berkembang lagi dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video saya berikutnya lagi. Dadah.